Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hunting dimanapun berada, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Buat teman-teman semua, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan urusannya dan dimurahkan rezekinya. Oke, kali ini saya mau ngobrol lagi ya. Saya menuju spot di daerah timur nanti di belakang. Namun saya berjalan kaki kali ini ya. Saya berjalan kaki, saya olahraga, saya mengurangi lemak ya, karena saya jarang sekali berolahraga ya. Saya kali ini berolahraga menuju spot jalan kaki seperti biasa. Saya menggunakan yang sama. Namun kali ini saya akan menggunakan Hercules ya. Ini saya lumayan agak berat karena kondisinya sekarang angin ya, angin. Jadi saya coba menggunakan di sini, mudah-mudahan bisa poin dan target nanti yang bisa kita bidik. Seperti biasa saya membawa kelengkapan speaker untuk pancingnya, dan juga saya membawa ring pender ya, ring pender untuk nanti mengukur jarak, target nanti dan gimana keseruannya. Saya akan berjalan kaki nanti ya, lumayan panas ini cuacanya, lumayan panas. Nanti saya menuju spot jalan kaki. Oke, gimana keseruannya, saksikan terus ya. Oke, jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya. Oke, teman-teman, saya sudah berjalan menuju spot sambil ngintai-ngintai. Saya melalui hutan atau kebun kayu baru milik keluarga setempat. Biasanya di sini juga ada pengukur nih, guys. Mudah-mudahan nanti ada target ya, guys ya. Oke, saksikan keseruannya ya, guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, sobat. Setelah melakukan perjalanan 30 menit, saya sampai di spot. Saya sudah terpancing di depan saya ini. Di spotnya di kebun-kebun pisang. Kebun-pisang atau kebun kebun-kebun. Burung lagi pacaran. Asik banget. Oke sobat, saya coba nyanggung di sini. Nyanggung di sini. Pancingan saya taruh di situ. Mudah-mudahan ada target yang mendekat ya, guys. Oke, saksikan terus keseruannya. Saya sampai ngos-ngosan nih, guys. Jalan kaki muter-muter, guys. Oke. Saya nyanggung di sini dan saya shoot target di bawah pohon jati situ. Kayaknya sudah nggak ada yang mendekat lagi nih. Saatnya kita checkpoint aja ya, guys ya. Mudah-mudahan ada. Tadi saya shoot di sini. Oh, ini ada. Poin untuk sore ini ada rezeki ya, guys ya. Coba nanti kita tes geser lagi di daerah sana, mudah-mudahan masih ada target berikutnya ya, guys ya. Oke, saksikan terus ya, guys ya, keseruannya. Alhamdulillah. Ini tempat sanggungan.
sanggungan darurat, guys. Kita coba pindah spot, guys. Saya berjalan kaki ya, muter-muter. Luar biasa, sangat menyehatkan, guys, olahraga ini. Meskipun ngos-ngosan, tapi kalau dapat poin, luar biasa. Kita senang sekali, guys. Oke, saksikan terus ya, guys ya. Saya istirahat dulu sejenak, guys. Lelah sekali ngos-ngosan, saya jalan kaki jauh sekali. Tapi alhamdulillah sudah ada poin. Sudah ada poin burung sintar, guys. Oke, karena ini sudah di penghujung tahun, buat teman-teman semua, buat sahabat semua, selamat tahun baru ya. Mudah-mudahan harapannya di tahun baru nanti kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan selalu dimurahkan rezekinya ya. Dan buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video saya, terima kasih banyak. Saya tidak bisa membalas apapun itu, hanya saya bisa mendoakan saja, mudah-mudahan semua itu bisa menjadi amal baik ya buat sahabat semuanya. Dan semoga sahabat semua makin sukses ya. Oke, lanjut. Saya mencoba pindah tempat karena di spot tadi gak ada yang mau keluar ya, guys, targetnya. Coba cek-cek spot baru, mudah-mudahan ada target-target berikutnya ya, guys ya. Sobat moon game, saya patah kemarin sempat insiden ya. Saya terpleset. Saya terpleset saat mau mengambil poin. Akhirnya moon game saya patah. Untuk sementara saya off dulu ya. Saya coba perbaiki dulu. Mudah-mudahan bisa jadi ya, guys ya.